Dilansir dari laman berita sindonews.com, India akan menerima pasokan pertama sistem rudal surface to air S-400 canggih dari Rusia pada Oktober hingga Desember tahun ini. Demikian disampaikan CEO Rosoboronexport, Alexander Mihayev. Rosoboronexport merupakan eksportir senjata negara Rusia. Semuanya berjalan sesuai jadwal, kata Mihayev kepada kantor berita Interfax pada Kamis, yang dilansir Reuters. Pengiriman pertama sistem rudal anti pesawat S-400 ke India akan dilakukan pada Oktober-Desember tahun ini, ujar Mihayev. S-400 dikenal sebagai sistem pertahanan rudal surface to air jarak jauh paling canggih di Rusia. Sistem rudal berbasis pencegat Triumph ini dapat menghancurkan pesawat, rudal dan bahkan drone musuh yang masuk pada jarak hingga 400 km. Pihak Rosoboronexport mengatakan para spesialis India telah tiba di Rusia dan mulai berlatih dengan S-400 pada Januari tahun 2021. Pada Oktober tahun 2018, India telah menandatangani kesepakatan senilai $5 miliar dengan Rusia untuk membeli 5 unit sistem rudal pertahanan udara S-400. New Delhi mengabaikan ancaman Amerika Serikat, AS, yang akan menjatuhkan sanksi jika melanjutkan kontrak pembelian sistem rudal Moskow tersebut. Ancaman sanksi dari Washington berdasarkan undang-undangnya sendiri yang dikenal sebagai Countering America's Adversaries Through Sanctions Act atau CAATSA. UU itu memberi wewenang pemerintah AS untuk menjatuhkan sanksi kepada negara-negara yang membeli perangkat keras pertahanan utama dari Rusia sebagai tanggapan atas aneksasi Crimea oleh Rusia pada tahun 2014 dan dugaan campur tangan dalam pemilihan presiden AS tahun 2016. Pada 2019, India melakukan pembayaran tahap pertama sekitar $800 juta ke Rusia untuk sistem misil S-400. Pada bulan Desember, Rusia telah mengatakan bahwa implementasi kesepakatan pertahanan yang sedang berlangsung dengan India termasuk pasokan batch pertama sistem rudal S-400 meningkat dengan baik meskipun ada ancaman sanksi AS.